selama ini dia mengklaim bahwa yang membiayai pernikahan itu adalah semuanya dia. Memang saya tidak lepas pengakuan bahwa memang pada saat itu ada endorse-endorse yang masuk lewat dia. Jelas hal itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena Jen Salimar itu adalah seorang wanita yang sudah sangat dewasa, bukan anak kecil lagi, dan dia juga sudah beberapa kali mengalami pernikahan. Artinya dengan jelas bahwa saya tidak mungkin menipu dia. Bisa menipu. Ya. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa itu adalah tidak benar. Saya menipu dia. Mungkin bukti-bukti kita bisa kasih yang tadi. Ya, ada sebelumnya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa saya pernah mengeluarkan bahwa mau merasa tertipu, itu sudah saya nyatakan bahwa menipu itu sebelumnya tidak ada, dan itu tidak benar. Kemudian juga pada saat itu juga Jen mengklaim masalah biaya pernikahan. Dia mengklaim bahwa seluruh biaya-biaya selama pernikahan itu ditanggung sama dia sendiri. Nah, untuk hal itu saya secara pribadi, kalau memang itu dia yang membiayai semua itu, untuk itu saya sekali lagi meminta ke dia membuktikan bahwa apa yang sudah dia klaim, apa yang sudah dia ucapkan, tolong buktikan mana kalau memang dia memang membiayai itu semua. Sebab secara pribadi juga saya masih menyimpan catatan-catatan masalah pembayaran itu. Kita konfirmasi aja, kita. Selama ini dia mengklaim bahwa yang membiayai pernikahan itu adalah semuanya dia. Memang saya tidak lepas pengakuan bahwa memang pada saat itu ada endorse-endorse yang masuk lewat dia. Tetapi masalah yang timbul dengan uang boleh kita buktikan.